Prajurit Ukraina nyaris terjatuh bersama pesawat militer Rusia. Untung saja segera meninggalkan zona pertahanan udara dan memantau dari atas bukit. Dalam video yang diunggah di akun Telegram Selasa 28 Juni 2022 menunjukkan posisi pasukan Ukraina yang memantau dari udara dengan senjata. Mereka menyaksikan langsung pesawat Rusia terjatuh usai menyerang di posisi pasukan Ukraina. Awalnya prajurit Ukraina ditugaskan untuk menyusup dalam pesawat, namun misi berubah. Prajurit Ukraina dikerahkan dan meninggalkan zona pertahanan udara tepat waktu, hingga akhirnya pasukan Rusia jatuh bersama pesawatnya.